Halo sahabat berdilar, kembali lagi di channel Break Army ID. Saya kembali Rirma. Saya kembali hadir menyapa kalian dan tidak lupa membawa informasi mengenai dunia senapan angin, dunia perbedilan. Jadi mungkin apabila kalian yang punya hobi berburu, hobi mengoleksi senapan angin, kalian bisa subscribe di channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Black Army ID ini, sahabat bedilers. Oke, jadi gimana kabarnya hari ini, sahabat bedilers? Kalian semoga baik-baik aja ya. Saya doakan juga semoga lancar rezekinya, pokoknya sehat selalu, sahabat bedilers. BTW, kalian boleh absen dulu di kolom komentar, kalian dari mana aja biar ya makin deket, sahabat bedilers, biar makin interaksi juga. Pokoknya banyak kritik dan saran biar channel ini juga semakin apa ya, semakin berkembang gitu, sahabat bedilers, mengembang. Oke, sahabat bedilers, langsung aja. Jadi saya sudah membawa ini kayak kamuflase ya jadinya. Saya pakai hitam, terus kemudian serapannya juga warnanya hitam abu. Kelihatan nggak sih, sahabat bedilers? Kelihatan ya, semoga kelihatan. Jadi saya sudah membawa senapan angin ini yang cocok buat kalian para pecinta pompa tangan atau sub, sahabat bedilers, atau kalian nih yang mungkin pengen coba berburu, istilahnya pengen nyoba senapan tapi cari yang murah terus perawatannya mudah, sahabat bedilers ya. Saya bawa rekomendasi ini, sahabat bedilers. Ini adalah Sub River Pumping, sahabat bedilers. Ya, jadi kenapa kok saya membawa Sub River Pumping? Ya karena kalau biasanya mungkin sub atau pompa tangan itu pompanya itu ada di bagian sini ya, ada di popor tapi yang atas gini, sahabat bedilers. Nah, kalau si River ini, pumping ini, sahabat bedilers, dia ini beda karena ada di samping ya, namanya pompa samping gitu ya, sahabat bedilers. Sama-sama pompa tangan tapi ada di samping kayak gini. Nah, begini sahabat bedilers. Jadi ya gitu sahabat bedilers. Oke, jadi lebih apa ya? Ya mudah sahabat bedilers. Sama-sama memudahkan juga karena dia kan apa ya istilahnya, perawatannya juga lebih mudah daripada kalau semisal kalian pakai jenis lain gitu. Kemudian untuk apanya lagi nih sahabat bedilers, untuk pompanya dia ini bisa minimal 5 sampai 15 kali pompa untuk sekali tembak. Ya gitu. Emang manual itu gitu sahabat bedilers. Maksudnya pompa tangan tuh gitu sistemnya. Jadi kalian itu harus usaha dulu, istilahnya mompa dulu baru kalian tembakkan gitu sahabat bedilers. Si senapan-senapan angin ini ya, termasuk si Sub River Pumping ini, cocok banget kalian gunain buat berburu small game sahabat bedilers. Jadi berburu burung gitu ya, berburu tikus gitu, itu bisa pakai si pumping ini sahabat bedilers ya, karena ini tuh wenteng banget sahabat bedilers. Pokoknya ini cocok banget buat kalian yang pemula atau mungkin ya pokoknya kan biasanya ada ya, maksudnya orang-orang yang emang hobinya itu berburu yang kecil-kecil gitu ya sahabat bedilers, emang dari dulu sukanya senapan-senapan jenis ini gitu. Nah ini cocok banget lah, ini juga ringan sahabat bedilers ya. Kemudian untuk apa ya, perawatannya juga ya, pokoknya saya ulangi lagi, perawatannya mudah banget, pokoknya gak seribet kalau misal kalian pakai jenis lain gitulah sahabat bedilers. Oke, untuk ininya apa nih, kokangnya sahabat bedilers, dia ini otomatis. Jadi kalian ceklekin ini, kalian tekan bagian kanan gini, ada kayak semacam ya inilah kayak misalnya gitu, terus kemudian langsung keluar apanya ini ya, ininya kokangnya gitu. Terus kemudian ada lubang di sini, bisa kalian masukin mimis gitu sahabat bedilers. Jadi biasanya kan tarik ya gitu, tapi yang ini otomatis. Biasanya river emang gitu sih sahabat bedilers, emang bedanya di situ kalau river itu sahabat bedilers. Kemudian apalagi untuk larasnya, dia ini pakai laras baja panjang 60 cm sahabat bedilers. Kemudian untuk OD-nya dia ini pakai OD 9 sahabat bedilers ya, jadi kecil gitu. Kemudian sahabat bedilers, dia ini ada visir depan maupun visir belakangnya. Jadi kalau semisal kalian nggak pakai teleskop itu juga bisa banget sahabat bedilers, karena ada bantuan visirnya gitu. Jadi kalian bisa lihat pakai visir ini. Tapi saya ingetin, ya jarak dekat aja sahabat bedilers gitu. Mungkin 10 meter, 15 meter gitulah. Tergantung mata kalian aja sahabat bedilers. Kalau semisal kalian kuetok, maksudnya kelihatan banget ya dari jauh itu tetap kelihatan, bisa pakai ini. Kalau nggak gitu bisa pakai teleskop untuk memudahkan juga membidik sasarannya gitu sahabat bedilers. Oke, untuk tabungnya dia ini pakai tabung kuningan OD 25 sahabat bedilers ya, bener 25.
OD 25 mm gitu sobat bedilers. Terus kemudian sobat bedilers ya, si popornya deh ini kelihatannya apa nih? Mungkin kalian ngelihatnya apa? Plastik ya? Ini bukan plastik sobat bedilers, ini full kayu sobat bedilers. Ini bener kayu, tapi ini kayu yang ringan gitu. Dia ini pakai kayu mahoni sobat berdiri. Jadi meskipun ringan, kayu mahoni itu juga kokoh. Jadi cocok banget digunain untuk senapan angin gitu sobat berdiri. Kemudian di bagian belakangnya sudah ada juga bantalan popor. Jadi kalau misal ini untuk kenyamanan aja ketika kalian menggunakan senapan angin ini gitu. Kayak gini lah ya. Jadi untuk bantalan aja biar enggak langsung kayu gitulah ya sobat berdiri. Untuk sub river pumping ini sobat berdiri, kalian bisa dapatkan dengan harga Rp1.100.000 aja ya, murah banget ya sobat bedilers. Kalian bisa dapatkan ini dengan cara menghubungi CS yang ada di bawah sini nomornya. Untuk metode pembayarannya sobat bedilers, kalian bisa transfer langsung ke rekeningnya GS Aspat atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Yang kedua, kalian bisa memilih bayaran COD atau di tempat sobat bedilers, tapi saya ingetin ada biaya penanganan dan juga ada syarat dan ketentuan yang harus kalian penuhi. Jadi ya sedikit lebih mahal gitu. Dan juga kita ada rekening bersama, kalau misal kalian suka transfer tapi ada pihak ketiganya, bisa banget sobat bedilers kalian chat aja CS-nya untuk mengetahui rekening bersamanya pakai apa gitu. Oke, gitu aja sobat bedilers ya, ini salah satu rekomendasi dari saya sub river pumping sobat bedilers, buat kalian yang suka berburu small game, pokoknya gitulah, small game gitu, hewan burung kayak semacam burung ataupun hewan-hewan kecil lainnya kayak tikus, kalian bisa pakai si sub ini sobat bedilers gitu ya. Harganya murah dan perawatannya juga lebih mudah. Mungkin segitu aja, semoga bermanfaat, semoga dapat dijadikan rekomendasi referensi sebelum membeli senapan angin. Terima kasih yang sudah menonton, salam bedilers, salam satu laras, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.